Podcast balik lagi bersama Doyan di Legal Podcast. Ini kita lagi ada di Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Dan katanya ini mirip kayak Malioboro. Kalau di Surabaya itu kayak di Jalan Tunjungan yang kita review kemarin, guys. Ada lampu-lampu dan bangunan-bangunan kayak taman kolonial gitu. Jadi unik juga kalau begini. Yuk kita review Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Masuk. Nah guys, ini kita lagi jalan-jalan di Kayu Tangan Heritage, guys, ya. Tolong guys, suasananya seperti di Jogja, ya guys, ya. Kondisi saat ini Malang, Kayu Tangan Malang Heritage, guys. Keren ya, guys. Jadi di sini tuh kalau di Surabaya itu kayak Jalan Tunjungan, cuma nggak serami Jalan Tunjungan, guys, ya. Suasana kayak di kota Jogja gitu, guys. Nah, kita sambil review jalan-jalan, guys, ya. Ini banyak tempat duduk. Banyak tempat duduk, guys, tempat nongkrong-nongkrong sore hari. Nah, di sebelah kiri ini juga seberang jalan sana, guys, ya. Nah, di sebelah kiri sana itu ada banyak kafe-kafe lucu itu, ya. Kalau on rek wae kono. Di sana itu banyak kafe-kafe keren. Nanti kita nyoba nyebrang yang di sebelah sana, guys. Nah, ini situasi terkini Kayu Tangan, guys. Ini tempatnya di daerah Kayu Tangan, Kota Malang, guys. Jangan lupa ya, ini masih di Kota Malang. Jadi ini di sebelah kiri ini kalau parkir boleh mobil parkir di sini, guys. Yuk kita coba jalan kaki lah. Di sini juga ada penyewaan skuter juga, guys. Keren di sini tuh. Disediakan banyak tempat duduk. Nah, itu di sana itu banyak orang jualan makanan enak-enak. Coba nanti kita lihat ke sana, guys. Lagi di sebelah kiri ini gedung-gedung perkantoran. Nah, inilah suasana malam hari di Kayu Tangan Heritage Kota Malang ala-ala Malioboro, guys, yo. Guys, seru lah melaku-melaku ke sini, guys. Nah, ini memang ada khusus tempat pejalan kakinya, ya. Khusus tempat pejalan kaki memang disediakan. Cuma bangunan-bangunannya masih belum dimaksimalkan, guys, yo. Jadi ini masih banyak bangunan kosong, ya. Di sebelah kanan dan kiri ini masih banyak bangunan kosong, memang masih belum dimaksimalkan semua, guys, ya. Sebenarnya kalau jualan di sini tuh ramai banget, guys. Ini ada persewaan skuter. Di sini
sudah ada kafe-kafe, sudah ada berdiri kafe-kafe ini guys, lucu ini kafe. Nah, iya, kafe-kafe unik. Mari kopi. Ya, kurang lebih seperti ini guys ya. Kondisi kayu tangan heritage. Buat alternatif wisata perkotaan guys ya. Nah, ini sih ada warung kopi. Nah, ini kopi bertema musik, kopi lonceng guys, lucu ini tema kopi lonceng guys. Oke guys, ini kita mau jalan balik ke tempat awal kita jalan kaki di sana ya. Jadi lumayan agak jauh ini tadi guys kalau balik ini, tapi nggak apa-apa lah, sepadan dengan pemandangan di kayu tangan heritage ini ya guys ya. Nah itu di seberang jalan sana itu kopi lonceng ya, ada coffee shop kopi lonceng, dan di sebelahnya itu juga ada coffee shop unik ya guys ya. Jadi memang coffee shop di sepanjang jalan kayu tangan heritage ini didesain menyesuaikan dengan ini ya, tema heritage ya, tema-tema tempo dulu gitu ya, biar lebih menarik gitu rek. Nah ini kita sambil menikmati pemandangan di kayu tangan heritage ya, kita jalan pelan-pelan aja ya guys ya. Oke, ini jadi suasana di sini itu enak banget kalau buat nongkrong-nongkrong itu ya rek ya. Jadi di sepanjang jalan kayu tangan heritage ini banyak tempat duduk dan kursinya itu gak pernah kosong guys, pasti ada yang duduk-duduk di situ ya. Jadi memang kalau buat nongkrong malam hari gitu tuh cocok lho rek temenan nih, sambil ngopi sambil ngerokok gitu, sambil ngobrol sama temen gitu, enak di sini guys. Dan suasananya itu romantis ya di sini ya, nggak kalah lah kalau sama yang di Surabaya atau di Malioboro. Di sini itu juga bagus banget lho rek, wajib lah kalau kalian main ke Kota Malang itu wajib mampirlah ke kayu tangan heritage ini. Nah oke okay, guys, ini kita masih lanjut jalan terus, dan ini di sebelah kanan saya ini kelihatannya memang bangunan kosong ya, dan di depannya ini ada orang jual makanan bakso ya guys ya. Oh, food court ini ternyata di dalam sini. Jadi kalau kalian main ke kayu tangan heritage itu nggak usah khawatir, di sini tuh banyak orang jualan makanan juga, selain coffee shop ya, banyak orang jualan makanan kayak bakso kayak soto gitu, lengkap di sini rek. Nah ini di sebelahnya lagi ini ada orang jualan makanan soto ya, ada angkringannya juga. Keren rek, ada soto ayam ini ya di sini ya. Nah ini kita lanjut jalan terus, jadi sambil nongkrong-nongkrong sambil makan di area kayu tangan heritage ini, kalian juga bisa mengabadikan momen ya guys ya, bisa sambil berfoto-foto ria gitu ya. Nah ini, dan di sebelah kanannya lagi ini kita, ada coffee shop unik ya guys ya, coffee shop besar banget ini di sini guys. Wah keren ya, kalau di sini tuh pokoknya nggak usah khawatir lah, semua jajan dan makanan ono kabeh. Nah ini kita masih jalan terus. Nah ini di sebelah kanan saya ini ada hotel ini rek ya, Hotel City Hub namanya. Jadi kalau misal kalian pendatang atau yang ingin rekreasi di Kota Malang ya, misal kalian dari kota lain seperti di Surabaya atau kota-kota lain ya, jangan khawatir rek, kalau kalian mau jalan-jalan di kayu tangan heritage ini, kalian juga bisa menginap di hotel-hotel dekat sini ya. Dan di sana di pojok sana itu ada juga hotel namanya Wisprem Hotel ya guys ya, pokoknya lengkap di kayu tangan heritage ini. Nah ini di sebelah kanan saya ini juga ada coffee shop lagi, banyak banget ya coffee shop di sini ya. Jadi kalian kalau kesini tuh nggak akan bosen ya, karena di sini tuh banyak banget pilihan coffee shop yang
bisa kalian review atau bisa kalian nikmati ya. Oke, ini kita masih jalan terus. Nah, itu di sana, pojok sana itu yang saya katakan tadi, di situ ada hotel Wisprem guys ya, dan di depannya itu di perempatan ada coffee atau coffee shop cafe ya, Cafe Lafayette namanya. Oke, sekian guys review kita di Kayu Tangan Heritage. Jangan lupa pantau terus channel kita Doyan Healing. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun channel YouTube Doyan Healing kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk update jalan-jalan kita. Oke, see you guys.